Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Syarif. Baiklah sahabat dan penonton sekalian, apa kabar? Semoga kita selalu sehat ya, rezeki kita semakin dilancarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi pada kali ini berdasarkan permintaan daripada teman-teman kita ini, yaitunya bagaimana jadwal penerbangan ke Indonesia sekarang, terutama selain Air Asia. Karena sebelum ini saya sudah menampilkan tentang jadwal Air Asia dan bagaimana dengan jadwal penerbangan pesawat yang lain seperti Malindo, Garuda, Jetstar dan lain-lain. Jadi sekarang kita masuk ke sini, kita masuk ke situsnya. Dan di sini kita akan mulaikan daripada Kuala Lumpur ke Jakarta. Dan di sini tanggalnya, ya ini tanggal-tanggal yang ada. Kita akan lihat untuk bulan Oktober saja. Di sini kita mulai tanggal 12. Setelah itu kita cari. Ya ini untuk 12 Oktober, di sini ada dengan Jetstar dengan harga segini. Di sini ada dengan Singapura dengan harga segini, Singapura, dan bawahnya Malindo. Ah, ini bagi yang bertanya Malindo ya. Malindo pada tanggal 12 Oktober ada dengan harga hampir 1000. Sekarang kita lihat pada 13 Oktober. Dan di bawahnya ada Jetstar dengan harga segini, 500, di sini 700. Di bawahnya ada Singapura, kita bisa lihat harganya. Singapura, dan bawahnya ada Malindo. Dan ini wow, 1300, 1700 ya, masih mahal. Kita lihat lagi ke depannya 16 Oktober. Oke, 16 Oktober di bawahnya ada Jetstar, ada Singapura 700 lebih. Di bawahnya pun masih ada Singapura, Malindo dengan 700 lebih, Air Asia dengan 800 lebih. Ini untuk 16. Kita lihat 17. Untuk 17 Oktober ada dengan Jetstar dengan harga 500 lebih, pun ini pun sama. Di bawahnya pun Jetstar dengan harga yang sama. Bawahnya ada Singapura, Singapura 700 lebih harganya. Kita terus Singapura lagi. Dan ini Malindo dengan harga 1200, pada jam 6 sorenya 1300. Ini untuk tanggal 17 Oktober. Kita lihat 19 Oktober. Untuk tanggal 19 Oktober, di sini ada Jetstar harga 400-an, bawahnya ada Malindo dengan 600 lebih, bawahnya ada Singapura, Singapura dan Singapura semua bawahnya. Kita lihat untuk tanggal 20 Oktober. 20 Oktober ada dengan Jetstar harga 400 lebih, bawahnya pun ada Malindo 600 lebih, ini pun hampir 700, bawahnya Singapura semua. Oke, Singapura. Setelah itu kita lihat lagi 21 Oktober. 21 Oktober ada dengan Jetstar 400 lebih, ini pun 500 lebih, bawahnya ada Jetstar lagi, ini Malindo 600 lebih, dan di sini ada Air Asia 700 lebih, dan Singapura ke bawahnya lagi. Oke, itu untuk tanggal 21 Oktober. Kita lihat 22 Oktober. 22 Oktober dengan Jetstar 400 lebih, Malindo dengan 600 lebih, dan di bawahnya seperti biasa Singapura. Dan bawahnya lagi ada Mas 1500. Wow. Setelah itu tanggal 23 Oktober kita tekan. Untuk 23 Oktober ada Jetstar 400 lebih, ada Malindo dengan harga 500 lebih, bawahnya pun Malindo 600, Air Asia 734, dan Singapore Airlines. Kita kembali ke atas. 25 Oktober. Untuk 25 Oktober ada dengan Malindo 500 lebih, Jetstar 500, dan di bawahnya Singapura, bawahnya lagi ada Malindo, Singapura, semua Singapura. Kita pergi ke atas untuk tanggal 26 Oktober.
dan pesawatnya ada dengan Jetstar dengan harga 400 lebih. Malindo pun ada 500 lebih. Singapura dan Singapura semua. Kita lihat untuk 27 Oktober. Di sini ada dengan Jetstar seperti biasa 400 lebih, dan di sini ada Malindo lagi. Bawahnya ada Singapura dan Singapura. Kita pilih yang 28 Oktober. Ada dengan Jetstar 400 lebih, Malindo pun ada dengan 500 lebih. Bawahnya pun ada Malindo, ada lagi Jetstar, ada lagi Indonesia AirAsia, ada Garuda Indonesia. Wah, ini okey juga nih, 500 lebih untuk Garuda. Di sini pun ada bagasi 30 kilo. Hebat-hebat. Boleh nih terbang dengan Garuda karena lebih kurang sama harganya dengan Jetstar tadi, dengan Malindo, dan di bawahnya dengan Singapura. Di sini ada dengan Jetstar dengan harga 400 lebih, bawahnya ada Malindo 500 lebih, Singapura, sampai di bawahnya pun Singapura, dan bawahnya lagi ada Mas dengan 2000 lebih. Oke, itu untuk 29. Terakhir 30 Oktober. Untuk 30 Oktober ada dengan Malindo 400 lebih, Jetstar 400, Malindo lagi dengan harga 500, AirAsia 600 lebih, Singapura, dan di sini ada pelbagai syarikat. Kita kembali ke atas, dan di sini kita akan tukar carian kita dari Kuala Lumpur ke Medan. Dan ini tanggalnya hanya ada di sini untuk 24, 28 dengan 31. Kita lihat 24, kita cari untuk 24 dengan Garuda. Wah, harganya 1200 ya, dan hanya ada dengan Garuda. Kita cari lagi yang ada di sini dengan 28 Oktober. Dan di sini ada dengan Garuda saja, harganya dengan 1000 lebih. Oke, itu untuk Kamis 28 Oktober. Kita lihat lagi 31 Oktober. Di sini ada dengan AirAsia 500 lebih. Ada juga dengan Garuda, Garuda, dan Garuda. Oke, itu adalah untuk penerbangan ke Medan. Sekarang kita tukar carian. Setelah itu kita lihat ke Surabaya. Surabaya kan tutup, tapi kita lihat saja ada atau tidak penerbangannya. Surabaya, kita cek tanggalnya. Dan di sini ada. Kenapa ada? Kita lihat, biasanya ini adalah transit. Oke. Betul. Di sini adalah harganya transit. Di sini dengan pelbagai syarikat. Kalau kita lihat di sini, kita akan terbang dari KL ke Jakarta dulu. Setelah itu baru Jakarta ke Surabaya. Jadi bukan langsung ke Surabaya ya. Kita akan transit dulu ke Jakarta. Sama dengan kalau kita cari ke Lombok. Setelah itu kita pilih tanggalnya. Di sini pun akan ada. Contoh 31 ini kita pilih, dan kita pilih ini. Ada dengan Garuda dengan harga 900, tapi di sini pasti transit lagi. Ah, nih. KL ke Jakarta, Jakarta ke Lombok transit. Jadi itulah jadwal penerbangan ke Indonesia dari Kuala Lumpur ke Jakarta, Kuala Lumpur ke Medan ya. Kalau tadi ke Surabaya dengan ke Lombok tuh ada, tapi transit dulu di Jakarta. Oke, seperti itu. Jadi itu saja pada kali ini, mudah-mudahan bisa membantu kita semua dalam merancang atau merencanakan pulang ke Indonesia. Dan terima kasih, jangan lupa share kepada yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.